wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izahrotul Ula Wardarahma, NIM 17140056. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek mengajar kelas 4, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Sekali lagi, ibu lihat ada yang kurang semangat, kurang keras, kurang kompak. Tadi ada yang kelamupan, ada yang ngantuk. Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya, ayo siapa ketua kelasnya memimpin doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Oh Doni, Doni kenapa tidak masuk? Oh sakit. Ya udah kita doakan supaya Doni cepat sembuh. Dan kalian yang ada di sini semoga diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Sekali lagi sebelum mengawali pembelajaran hari ini untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Cici pengen kemana? Pengen ke Jakarta. Betul sekali, pinter.
Jadi di Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman budaya bangsa. Jadi kalau kalian pengen menjelajahi Indonesia, kalian harus mengenal terlebih dahulu budaya bangsa. Kalau kalian telah mengenal budaya bangsa, maka kalian dapat menghormatinya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengejek budaya-budaya tersebut. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah ada tiga. Yang pertama tentang supaya kalian mengenal keberagaman budaya bangsa. Yang kedua, supaya kalian dapat mengetahui dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada bacaan. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menghubungkan sumber bunyi dengan indera pendengaran. Baiklah anak-anak, di sini siapa yang tahu orang-orang ini berasal dari suku apa? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali Ananda Fadil, orang-orang ini berasal dari suku Bali karena mereka memakai pakaian adat Bali. Betul sekali. Kalau kalian semua ini berasal dari suku apa? Betul sekali, berasal dari suku Jawa, khususnya Jawa Timur. Kalian semua ini berasal dari suku Jawa, Jawa Timur, termasuk Bu Guru. Bu Guru juga termasuk orang dari suku Jawa, Jawa Timur. Sekarang kalian berdiskusi bersama teman sebangkunya untuk berdiskusi tentang apa saja makanan khas dari Jawa Timur. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Sudah anak-anak? Oh sudah, ayo coba Ananda Nita sama Ananda Faiz menyebutkan satu saja makanan khas Jawa Timur. Apa kurang keras? Betul sekali, rawon. Rawon itu termasuk makanan khas dari Jawa Timur. Selain rawon, banyak sekali makanan khas dari Jawa Timur. Contohnya, rujak cingur, bakso malang, dan pecel blitar. Dan banyak sekali lagi yang belum ibu sebutkan. Baik anak-anak, sekarang ibu bagi satu kelas menjadi 3 kelompok. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Coba sekarang kalian buka buku paketnya halaman 1. Di situ terdapat bacaan tentang pawai budaya. Ayo kelompok 1 sebutkan gagasan pokok yang terdapat pada bacaan. Kalian sudah mengenalkan apa itu gagasan pokok? Betul sekali, yaitu pokok paragraf. Kalau gagasan pendukung, ada yang tahu itu apa? Betul sekali, kalimat penjelas. Ayo kelompok 1 sebutkan gagasan pokok yang terdapat pada paragraf 1. Ayo kelompok 1. Betul sekali, gagasan pokok pada paragraf 1 berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babagan. Sekarang kelompok 2 sebutkan gagasan pendukung yang terdapat pada bacaan paragraf 1. Betul sekali, gagasan pendukung pada paragraf 1 berbunyi, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai sudah dekat. Baik anak-anak, sekarang kalian lanjutkan diskusinya bersama teman sekelompoknya untuk menemukan gagasan pokok pada paragraf nomor 3. Nanti ibu tunjuk perwakilan satu orang saja maju ke depan. Betul sekali, paragraf ketiga pada pokok bacaannya berbunyi tentang budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, tadi kita sudah mengenal keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia bukan hanya suku, ras, agama, tetapi juga terdapat alat tradisional, alat musik tradisional. Nah, sekarang ibu mempunyai satu alat musik. Apa ada yang tahu ini namanya alat musik apa? Betul sekali Ananda Nita, alat musik ini bernama gendang. Ayo, siapa yang pengen membunyikan ke depan? Ayo Ananda Faiz.
Betul sekali. Terima kasih Ananda Faiz. Ayo silakan duduk. Jadi semua alat musik itu dapat menghasilkan bunyi ketika kita beri perlakuan. Seperti gendang ini kita beri perlakuan dengan cara dipukul. Semua alat musik dapat berbunyi ketika mendapat perlakuan. Contohnya, ketika kita pukul, alat musik itu bisa berbunyi. Ketika digesek, suatu alat musik dapat berbunyi. Ketika kita tiup, piano, pianika dapat berbunyi. Nah, sekarang kalian buka bukunya lagi halaman 12. Di sini terdapat tabel, kalian isi semua yang ada di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Nanti ibu tunjuk perwakilan satu kelompok maju ke depan. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah. Ayo perwakilan kelompok satu maju. Ya, terima kasih Ananda Faiz dan Ananda Diah. Jadi meja ini dapat menghasilkan bunyi ketika kita pukul. Terus apa lagi? Betul sekali, kresek. Kresek ini bisa menghasilkan bunyi ketika kita gesek. Semua alat musik, semua benda yang kita beri perlakuan dapat menghasilkan betul sekali bunyi. Nah, setelah kita belajar berdiskusi bersama-sama, apa yang dapat kita pelajari mulai awal sampai akhir? Siapa yang bisa menyebutkan? Betul sekali, ada 3. Yang pertama tentang keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat pokok, kalimat utama. Yang gagasan pendukung tentang apa? Kalimat pendukung, betul sekali. Yang ketiga tentang alat musik. Alat musik dapat menghasilkan bunyi ketika mendapat perlakuan dari kita. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga secara teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.